Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peran Gereja dalam Masyarakat. Kita akan melihat kembali apa yang harusnya menjadi peran kita di dalam gereja, peran gereja kita di tengah masyarakat di mana mereka berada. Sahabatku, setiap orang memiliki peranan di dalam kehidupan. Dan di dalam setiap peran tersebut, peran itu harus kita jalankan karena Tuhan memiliki rencana bagi masing-masing kita. Namun Tuhan tidak memaksakannya, Dia memberikan pilihan kepada kita. Dan di saat kita melakukan peran tersebut, kita akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Dorcas di Yope. Kita akan membaca mengenai kisah dari seseorang yang bernama Dorcas. Tentu Anda pernah mendengarnya. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebelum kita masuk untuk membaca, ceritakan kepada keluarga Anda. Ajak keluarga Anda untuk berhenti sejenak dari kegiatan Anda. Lalu ajak untuk beribadah bersama-sama. Ajak keluarga Anda untuk saling mendoakan, saling mendengarkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini, Anda dapat membuka Alkitab Anda di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kisah 9 ayat 36 sampai 42. Nah, di sana diceritakan sebuah kisah mengenai Dorcas. Di mana Dorcas adalah seorang wanita yang di saat dia mengetahui kebutuhan dari masyarakat di sekitarnya, dia tidak tinggal diam. Dia tidak hanya sekedar berdoa lalu berharap ada orang lain yang melakukan, mengerjakan atau membantu masyarakat di sekitarnya. Dia bukan hanya sekedar orang yang hanya bicara saja tentang kebutuhan sementara tidak melakukan apa-apa. Mari kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 9, apakah yang disiratkan kalimat dari umat percaya, khususnya para janda? Dorcas adalah seorang murid Tuhan yang bukan hanya sekedar pelajar firman saja, tetapi dia adalah seorang murid yang bersaksi, menjadi saksi dalam kehidupannya. Diceritakan di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Kisah 9 ayat 36. Dapatkah dikatakan di kota di mana kita berada atau di kota di mana jemaat kita berada, apa yang kira-kira disebutkan tentang kita? Dapatkah dikatakan bahwa di kota tersebut ada seseorang yang melakukan banyak perbuatan baik? Apakah jemaat di tempat di mana kita berada bisa disebutkan bahwa jemaat ini banyak melakukan perbuatan yang baik? Sahabatku, pikirkan hal ini. Apabila suatu saat nanti jemaat kita pindah atau mungkin ditutup, tidak ada yang tahu. Kira-kira apa yang akan dikatakan masyarakat di sekitarnya? Apakah mereka akan merasa kehilangan? Apakah mereka akan merasa, aduh sayang sekali jemaat itu tidak ada atau pindah atau harus ditutup? Apakah mereka mengatakan seperti itu atau malah mereka mengatakan, oh baguslah kalau mereka udah gak di sini lagi. Jemaatnya kasar, orang-orangnya pemarah, sombong, gak pernah nyapa dan lain-lain. Apakah seperti itu yang mereka sebutkan? Atau mereka sebutkan seperti yang dituliskan dalam Kisah 9 ayat 36 mengenai Tabita ini, bahwa dia melakukan banyak perbuatan baik. Umat percaya adalah anggota jemaat Kristen. Para janda mungkin termasuk anggota jemaat serta mereka yang bukan anggota jemaat. Dorcas kemungkinan melayani keduanya. Jadi diceritakan bagaimana Dorcas dia melayani para janda. Dan para janda di sini bukan hanya bicara tentang umat percaya saja. Dia bukan hanya sekedar, oh karena ini umat yang percaya, oh satu agama sama saya, satu gereja sama saya bantu dia, saya tolong dia. Bukan. Tabita atau Dorcas menolong setiap orang tanpa memilih-milih siapa dia, apa latar belakangnya, dan lain-lain. Selanjutnya dikatakan, Dorcas melayani keduanya. Nah, kota Yope seharusnya di luar dan di dalam gereja. Jadi Yope dari kehidupan kita bukan hanya bicara tentang orang-orang di dalam.
kita bukan hanya diajak untuk hanya peduli kepada orang-orang di dalam kebenaran saja, tapi setiap orang. Selanjutnya dikatakan, tetap merawat mereka yang ada di dalam gereja Anda adalah juga strategi penginjilan yang kuat. Anda bisa baca dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 47. Jadi ini bicara tentang dua sisi. Banyak orang yang berpikir, oh karena saya bergerak di pelayanan perorangan, makanya saya hanya peduli kepada orang yang di luar saja. Sementara yang di dalam gak pernah dipedulin, gak pernah diajak ngobrol, gak pernah diajak bicara, gak pernah diajak berbagi. Ternyata mereka punya kebutuhan. Gak ada yang tahu. Sahabatku, kita juga jangan hanya konsentrasi ke luar saja, sementara yang di dalam tidak pernah kita jaga dan rawat. Juga jangan hanya konsentrasi di dalam saja sehingga tidak pergi keluar untuk menolong yang ada di luar. Dan bagaimana caranya untuk bisa mengetahui kebutuhan? Banyak orang hanya sekedar memberi. Oh, sekarang ini mungkin tahun baru. Oke, kumpulkan-kumpulkan uang atau makanan atau kebutuhan yang lain, lalu berikan. Tanpa kita tahu, tanpa gak pernah kita ajak bicara, gak pernah kita ajak berbagi, kita bahkan gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya atau masalah yang dia hadapi. Kita hanya pikir, setelah saya beri, selesai, tugas saya selesai. Itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Bayangkan apa bedanya kita sedang berada di jembatan dan memberi kepada orang yang di pinggir jalan. Tanpa kita mau tahu siapa namanya. Tanpa kita mau tahu apa masalahnya, mengapa dia berada di sana. Jangan-jangan dia meminta-minta bukan karena dia profesinya pengemis. Jangan-jangan dia butuh dana untuk pergi kemana. Jangan-jangan ke arah yang dia mau pergi ternyata satu arah dengan kita. Nggak ada yang pernah tahu. Jadi sahabatku, adalah sangat penting terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan. Ini yang Yesus lakukan saat dia berada di atas dunia ini. Dia tidak hanya sekedar memberi kepada orang yang meminta atau menolong orang yang sakit. Dia lihat dulu kebutuhannya. Oh, ini orang sakit. Dia lihat apakah masalahnya adalah penyakit itu. Ternyata ada juga orang yang sakit. Masalahnya bukan karena sakit penyakitnya aja, bukan karena buta atau lumpuh. Ternyata sakitnya sakit mental. Ternyata sakitnya sakit di hati. Ternyata ada sakit oleh karena ada dosa kesayangan yang disimpan. Itulah mengapa di saat Yesus menyembuhkan seseorang, ada yang Yesus katakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi agar tidak terjadi yang lebih parah. Jadi dosa pun bisa menyebabkan sakit penyakit. Jadi sahabatku, sangat penting bagi kita untuk mau menyempatkan waktu kita. Nah, di sini seringkali banyak orang akan katakan, saya nggak punya banyak waktu. Saya hanya punya uang yang saya bisa berikan. Namun sahabatku, itulah mengapa dibutuhkan bagi kita untuk dapat mengatur waktu kita dengan bijaksana. Atur waktu kita. Kadang tanpa kita sadari, 10-15 menit berbicara saja dengan seorang, itu dapat menjadi sebuah semangat bagi mereka. Ketimbang kita hanya keluarkan selembar dua lembar dari kantong kita lalu kita berikan kepada mereka. Sahabatku, beberapa menit untuk berbicara dan berdoa bersama itu jauh lebih bermanfaat terkadang kepada orang. Kadang di saat kita tahu kebutuhan mereka, kita baru dapat membantu mereka dengan lebih efektif. Mari kita lanjutkan. Maka orang-orang luar bisa mengatakan, lihat bagaimana mereka anggota gereja, mereka saling mengasihi dan peduli satu sama lain. Ini tentunya menjadi harapan kita. Di saat orang luar melihat kita, umat Tuhan, apa yang mereka akan katakan? Apa mereka akan katakan, oh iya, mereka ini suka berantem. Oh iya, mereka sering kali berdebat. Oh iya, setiap kali pelajaran sekolah sahabat, waduh, saling bertengkar satu sama lain. Apakah itu? Atau mereka mengatakan, oh iya, jemaat itu gak saling peduli. Itu ada jemaat yang sakit, gak pernah dikunjungin. Apa yang kira-kira orang luar akan lihat dari kita? Apakah mereka akan melihat kita sebagai umat Tuhan yang saling mengasihi? Dan oleh karena kita sudah saling mengasihi, kita akan membagikan kasih itu kepada yang lain. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, serta Yohanes 15 ayat 12,
kita akan melihat ada pekabaran yang penting dari ayat-ayat ini, terutama dalam kehidupan kita dan jemaat kita. Ketika kita merencanakan untuk melayani orang di luar gereja kita, kita harus mempertimbangkan model apa atau pendekatan apa yang kita akan gunakan. Ada seseorang yang bernama Amy Sherman. Dia menjelaskan ada 3 model sebuah gereja yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat. Model pertama adalah model berpenghuni tetap berfokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar gereja Anda. Wanita dengan pelayanan HIV dan AIDS memilih masyarakat di sekitarnya sebagai IOP-nya. Jadi model yang pertama berfokus kepada kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi dalam sebuah masyarakat yang butuh penyuluhan tentang masalah penyakit HIV AIDS, berikan penyuluhan itu. Masyarakat yang memiliki kekurangan dalam bidang pendidikan, bantu mereka. Buat sebuah tempat di mana anak-anak bisa belajar. Jika ada pelayanan masyarakat, lingkungan masyarakat kita ternyata banyak orang-orang muda yang bercerai, kita bisa bantu mereka buat penyuluhan. Sahabatku, begitu luas model yang pertama ini, karena ini berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan orang. Jangan lupa, beda antara kebutuhan dan keinginan. Ada masyarakat yang ingin ini, ingin itu. Pengen punya rumah yang lebih besar, pengen punya mobil yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kita harus pikirkan dengan baik. Lihat apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka yang butuh untuk bukan hanya dibantu lalu pada akhirnya dia seperti parasit yang akan menopang terus. Tapi didik dan bentuk mereka. Di beberapa daerah di India, ada salah satu gereja kita yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Oleh karena di sana banyak sekali penjualan manusia, terutama perempuan. Gereja itu membentuk beberapa tempat di mana perempuan-perempuan yang sudah dijual oleh orang tuanya ini dapat tinggal di sana, belajar di sana. Mereka belajar berbagai kemampuan-kemampuan dasar. Sehingga di saat mereka keluar nanti, mereka tidak akan menjadi perempuan yang hanya tahu menjual diri oleh karena hanya itu yang mereka ketahui. Tapi mereka akan punya kemampuan-kemampuan yang bisa mereka gunakan. Entah mereka bisa membuat sebuah bisnis sendiri atau mereka bisa bertahan hidup dengan kemampuan yang sudah mereka pelajari. Jadi seharusnya di saat kita menolong seseorang, bukan hanya sekedar kita tolong lalu dia akan terus bergantung sama kita. Kita harus didik mereka sehingga mereka memiliki kemampuan serta mereka bisa terus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kita. Ini model yang pertama, yang peduli kepada, melihat kepada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, seperti model tukang kebun, berarti mengembangkan hubungan pelayanan dengan lingkungan luar area gereja Anda. Sebagai tukang-tukang kebun, melihat kebun-kebun mereka sebagai perluasan rumah mereka. Kadang-kadang beberapa gereja bermitra untuk menjalankan pusat pelayanan masyarakat di luar dari masing-masing masyarakat mereka. Di satu kota, beberapa gereja menjalankan toko makanan sehat di mana sebuah gereja baru dimulai. Jadi, satu hal yang bisa dilakukan lagi adalah membuat sesuatu kegiatan di luar dari kota atau masyarakat di mana gereja itu berada. Yang pertama, melihat kebutuhan masyarakat. Model yang kedua adalah membuat seperti sebuah rumah makan, contohnya. Atau perpustakaan, di mana orang bisa secara gratis datang untuk membaca, mereka bisa belajar di sana. Sementara rumah makan bisa membantu kebutuhan dari masyarakat di sekitar. Dan ini butuh dukungan dari seluruh jemaat. Nggak bisa gitu, satu jemaat mereka hanya pikir, oh karena kita sudah punya dana, kita cari orang luar, sini kamu kerja di sini. Melayani di sini, nggak bisa. Karena setiap anggota jemaat harusnya menjadi ambil bagian di dalam kegiatan tersebut. Karena itulah yang disebut dengan pelayanan. Di saat mereka melayani kebutuhan masyarakat, terutama yang pertama tadi di bidang makanan salah satunya, bayangkan mereka bisa memberikan makanan yang gratis kepada
orang yang di luar, yang nggak ada dana untuk makan. Karena kenapa? Karena mereka masak setiap hari. Ada yang sisa daripada dibuang, daripada dipanasin sampai 2-3 hari, mereka bisa berikan kepada yang tidak mampu. Sahabatku, melalui model seperti ini, digambarkan seperti model tukang kebun. Dia akan melihat bagaimana kebun di luar dan dia akan mencoba untuk membuatnya lebih indah. Selain yang pertama tadi adalah melihat kebutuhan masyarakat, yang kedua adalah seperti tukang kebun yang memperluas daerahnya dalam pelayanan. Berikutnya yang ketiga, model gembala melayani satu populasi yang ditargetkan ketimbang satu wilayah tertentu. Jadi yang berikutnya adalah seperti model gembala yang melayani satu populasi. Jadi kemana saja dia pergi dan dia layani. Dia yang datang kepada masyarakat untuk melayani satu persatu. Ini hanyalah beberapa contoh yang dapat dilakukan oleh jemaat kita, bahkan rumah tangga kita, di mana setiap anggota rumah tangga seharusnya ikut berpartisipasi di dalamnya. Sahabatku, seperti Dorcas Diope, yang dia hadir di lingkungan masyarakat itu bukan hanya sebagai salah satu dari warga masyarakat. Dia ada di sana untuk menolong orang yang membutuhkan. Tuhan memberikan kita dua mata untuk melihat, melihat apa yang jadi kebutuhan orang. Tuhan berikan kita tangan, dua tangan untuk menolong orang. Bukan hanya sekedar memberi saja. Tapi terkadang dibutuhkan tangan yang mau membantu. Sahabatku, pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi seperti Dorcas Diope? Terkadang kita mulai katakan, oh, tapi saya sendirian. Gak ada anggota jemaat saya yang mau bantu. Saya sendirian. Jangan lupa, Dorcas Diope, dia pun awalnya lakukan itu sendiri. Dia membuat pakaian bagi orang yang tidak punya pakaian sendiri. Dia menolong orang lain sendiri pada awalnya. Terkadang kita harus mulai juga dari sendiri. Dan di saat orang lain melihat, kita bisa minta mereka, ajak mereka. Kalian mau bantu? Mari kita lakukan sama-sama. Sahabatku, terkadang inspirasi bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan. Dan inilah yang sedang dibutuhkan oleh jemaat kita. Maukah kita melakukan peran yang Tuhan telah berikan di saat Tuhan menempatkan kita dalam masyarakat atau lingkungan tertentu? Ceritakan kepada keluarga Anda dan ajak mereka untuk ikut berpartisipasi. Lihat apa kebutuhan dari masyarakat dan mari kita bantu mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati. Thank you.